Hai, assalamualaikum. Pagi ni saya nak check apa tu? Tu laptop ni. Laptop satu Malaysia. Ada customer saya hantar kemarin. Katanya tak boleh. Saya cuba saya ada bateri ke? Katanya skrin ada masalah. Tak ada bateri. Skrin dia jadi masalah gitu. Tak ada bateri ya. Tapi on lah. Kita kasih on lah. Sambung ya. Sambung power supply. Okey, mana? Cucuk. Dan tak leh. Ah, ada. Hidup ni. Ada tu. Ah. Keluar gini. Oh, kalau macam ini memang skrin rosak. Dah skrin rosak dah ni. Jadi, saya ada satu lagi model yang sama ni. Ini dia punya apa import rosak, jadi screen dia okay, kita nak cuba tukar lah ni screen dia ni. Okay, so nak kena buka screen dia, cabut ni dulu, lepas tu kita cabut dia punya apa tu bateri. Okay, buka bateri ni, buka bateri. Tu kita buka dia punya screen. Ada skru tu ni, buka skru tu ni. Okey. Buka kertas dulu sini. Dia ada kertas atas ni. Okey. Apa tu baru boleh buka ni. Skru dia kecil sangat ni. Halus. Okey. Dia ada dua skru je situ. Satu macam ada skru je. Sini tak ada. Lama saya tak buka satu Malaysia ni. Ada skru ni. Kadang belakang ni ada satu skru. Tak ada. Macam dia ni buka je ni. Dia buka ke? Tu. Dia ada lock sini kan. Kita just tarik je ni. Tu. Kepala dia. Okay. Tapi sini tak ada skru eh. Dia masuk pin tu je. Jadi kita boleh buka sini. Dia pin je tu. Okey. Atas ni pun dia pin je tu. Hati-hati ya, takut dia punya patah pin ni. Okey. Buka pin ni leceh sikit. Buka dia punya pin sini.
Okey, dah buka ni. Ni kabel. Dia punya kabel screen ni. Ni kabel dia. Jadi kita buka skru dua sini. Dua tepi ni. So, skru dua buka lah. Okey. Jadi, untuk buka ni kena buka ni dulu. Di skru sini. Ada dua skru sini. Ada satu skru, satu skru. Ni dua skru bawah ni. Okey. Okey, sebelum kita buka ni, saya kena buka ni dulu tengok nak ngam sama ke tak. Kadang-kadang nampak macam ni sama tapi tak sama pula. Jadi, ni okey. Ini untuk replace dia. Dia nama lain je tapi bentuk sama je. Dia cop dia lain. Sebiji yang sama. Di skru pun dah halus dah. Skru halus. Okey. Skru sini pun halus. Ini barang lama ni. Buka ni. Okey, ini pun kena buka. Senang je. Bateri pun lupa buka. Bateri pun kena buka bateri dia. Buka bateri. Kalau tak, tak boleh buka ni. Sangkut dia punya ni. Keras dia. Okey, dah siap ni. So, dia punya ni pun dah lulus dah. Patah dia punya ni. Mana sudah skru dia tercabut sudah ni. Baiklah, barang lama ni. So, saya buka ni. Macam skru ni pernah dibuka ni. Tak ada skru ni. Okey. Tak ada problem lah. Okey. So, ni pun dah patah. Ia patah patutlah ni. Dia punya ni patah sini. Asal. Okey. Okey, dah buka semua skru ni. So, kita dapatlah ni. Menakut boleh ni. Okey. Dia punya kabel ni melekat sini. Kita buka ni. Ni buka kabel belakang ni. Elok-elok lah yang tekan. Hati-hati. Okey. Lepas tu ni kabel sambungan dia ni. Ni memang tak pernah buka ni. Nak buka elok-elok ni. Okey. Sangkut ni. Okey, so kita boleh buka kali ni. So, dapatlah ni screen. Harap ni screen ni okey lagi lah. Okey. Okey. Minta tepi dulu. Okey. Okey, ni screen dia. Tu sama besar lah. Okey. Cuma beza ni macam ni skrin kilat. Skrin tak kilat tu. Okey, tapi sama. Saya nak tengok ni dulu. Dia punya kabel ni, sambungan ni untuk kabel sini. Kalau sama, mungkin ngam. Okey. Kita buka dulu skru ni. Cuba buka ni, kena buka ni dulu. Okey. Ini skru dia pegang cover belakang ni. Kalau kita dah buka ni.
sangkut dah. Okey, so terbuka lah cover belakang ni.
Okey. Okey, kita pasang baliklah. Ni. Dah siap pasang. Okey, sebelum kita pasang cover ni, kita nak check sekali lagi. Dah siap pasang-pasang, siap pasang frame ni. Takut apa tu ada yang kabel masalah ke apa ke. Okey. Oh, okey, dia keluar elok ah. Okey, tak ada masalah lah kan. Tutup ni. Ini kabel ni tegang pula ni. Di sini pula kabel dia. Kenapa kabel dia masuk sini pula? Oh, saya kena betulkan silap ni, pasang silap kabel ni. Dia sebelah sini tak boleh tegang. Jadi kena buka balik. Inilah masalahnya bila silap pasang. Tapi tak ada masalah. No problem, hal kecil je. Okey. Ni kabel ni kena betulkan balik. Kalau tak dia, kita tak boleh nak screw dia boleh ni. Okey. Dah siap pasang. Press sekali lagi. Nah, keluar. So, boleh screw dah ke atas ni. Tu tutup dengan getah ni. Nah. Okey. Habis. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Entah. Jadi kita buka sikit je. Ini kita spray sikit. Mana tisu ni? Ada mak. Tisu, ambil tisu sekejap. Kita kasih bersih dulu sikit. Spray untuk apa tu? Tak payah banyak-banyak. Spray untuk apa tu? Cuci cermin ni. Oh, okay. Cantik, clear. Okay. Tutup sekali. Okey. Nah, cantik sudah. Okey. Oh, itu dia. Holinga. Nah, okey. So, apa salahnya tu? Lalu kita buka. Tu, refresh semua. Okey, cantik. Kan? So, siaplah. Okey. So, dah siap kita punya apa projek hari ni. Menggantikan apa tu screen netbook One Malaysia, netbook One Malaysia ni lama punya ni, sekarang tak ada dah.
Okeylah, itu saja untuk kali ini. Thank you for watching.